Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Nerd Gamer Channel. Tutorial untuk GTA Redux. Okay, sekarang GTA Redux dia dah update baru punya ni, apa nama, ke version 1.11 lah. Untuk apa ni, GTA 5 1.0.2372.2. Punyalah susah nak ni. Ni korang boleh tengok sini lah. Korang masuk gta5redux.com. Okay, aku dah letakkan benda ni dekat description. And inilah dia, dia punya ni lah, website dia. GTA5 Redux version 1.11, release Oktober 7 2021. Baru je minggu lepas, 6 hari yang lalu. Okey, yang lama punya 1.10, ini untuk 2.89 punya. Okey. Time ni berat lagi, tapi aku dengar yang ni boleh consider ringan berbanding yang sebelum-sebelum ni lah. Okey, so bila korang ni, korang tekan continue reading ni, dia akan ke page yang ni. Ni GTA 5 Redux version 1.1 released. OMG, yes, it been updated. Thank you, with love from Russia. Oh, itu dua je. Orang baru perasan lah 3 hari lepas. Okay, so ini dua ni, then download. Download dia akan keluar sini. Inilah, kalau akan keluar sini, dia akan bagi choice kat korang, korang nak download mana. Dia punya size dia 3.3 GB, sedikit besar lah, lebih kurang macam NVE punya besar ni aku rasa kot. Download nah, ni torrent. Kalau ada korang nak download torrent ataupun korang nak download ni lah, yang biasa ni, ni torrent, dia akan guna torrent. Sini dia terus direct download, dia akan ke Cloudflare kalau tak silap. Bila korang klik ni, dia akan keluar kat sini. Cloudflare ke? Oh ni GameStand, dia akan keluar kat sini. Kalau tekan download ni, nanti dia akan download lah. Habis download, korang jangan lupa download game config ni sekali, pasal korang nak letak add-on car. Supposedly dia akan datang, GTA 5 Redux aku, dia akan datang juga dengan game config, tapi aku tak suggest untuk pakai dia punya game config sendiri lah. Pasal bila korang letak add-on car, biasa mesti dia crash ni, sama juga macam yang sebelum ni. So ini dia punya ni, game config by F7YAO ni, korang download dia punya ni. Ini memang mantap baik punya, dia punya game config lah. Okey. Korang dah download aku punya yang ni lah, Steam GTA 5 nya. So dia akan bagi file macam ni. Ni lama punya, ni 1.1, aku punya 1.09 aku dah delete dah. Ni aku tak delete lagi, ni tak boleh pakai dah. 1.10 ni memang tak boleh pakai dah. GTA 5 Redux version 1.11. Jadi Redux ni still berat jugalah, macam mana sekali pun punya berat tu lebih kurang apa, NVR National Vision Remastered tu lebih kurang macam tu lah berat dia. Lepas tu okey, ni file dia, bila korang nak extract dia ni, ni file dia, saya akan bagi ni OIV file ni, dengan ni, dengan resheet dia. Resheet ni korang kena download lah juga dekat resheet.me, ada dekat description aku letak juga. Korang boleh download je resheet dekat situ. So dia akan bagi installer dia. Korang double click ni, dia suruh korang browse. Ni run, kalau reset ni lah. Okay, ni free je lah. Pergi kat browse ni, mesti dia punya ni sama dengan korang punya game. Jadi ni, klik GTA 5 ni, open. Open tak, nanti dia akan keluar lah apa semua tu. Korang tick je semua, korang tick je semua. Nanti dia ni install semua itu, then baru boleh korang masukkan reshit ni lah, GTA 5 reshit ni. Okey, bila dah sudah, okey. Yang ni pula open, buka OIV, jangan lupa tekan edit mode sekali. GTA 5 Redux ni korang drag je. Korang drag. Tiga gig ni pasal kita tengok dia punya slow.
more than just a graphic overhaul. Boleh katakan memang betul. Okay, alright. Lepas tu, korang tekan install, pilih mode folder. Korang jangan sekali-sekali install kat apa ni, game folder. Jangan tekan ni, mesti tekan ni. Korang tekan ini, kalau dia crash memang korang kena install balik lah. Kau kena download balik lah game korang tu, pasal dia dah tukarkan semua in-game punya ni benda. Nak-nak kalau original ni lagi lah. Korang walaupun korang dah verify dia punya file tu, tiba-tiba dia unverify balik. Itu problem-problem antara bila korang install dekat ni lah, dia punya ni game folder ni. So jangan sesekali korang nak install, mesti tekan folder. Okay, kalau pasal aku dah install, so tak perlu install. Aku tak ada, tak ada install lagi. Satu lagi style is, korang boleh ni copy dari luar tu, dari sini ni, common RPF lah ni. Ini common ni, lepas tu common RPF, korang copy dulu masuk folder ke apa. XT4A ni sampai lah A, B, A, B, E, F, G, sampai lah U ni. Korang installkan dia, korang masukkan dia ke mod folder. Okay, aku bagi lah sikit lah, nanti korang boleh pause and ni lah, ambil dia punya ni lah, XT4 apa yang nak kena masukkan dulu ke mod folder. Okay, A, B, E, F, G, H, I, J, K, L. Okay, L tadi, M, Q, R, T, U. Itu dia. Okay, ni. Lepas tu ni, M, Q, R, T, U. Okay, korang boleh pause lah sekejap. Korang ni, dan nanti korang copy je masukkan dalam ni. So, kalau korang nak tunggu dia install, memang lama gila nanti kalau korang tak copy kan dulu. Lepas tu ni, Prologue Resident Weapon Player. Itu pun sama juga daripada XT4 ni, XT4 Audio SFX. Korang pilih lah Prologue Weapon, apa ni, Resident dengan Weapon Player. Masukkan ke dalam tu. Lagi dia spek banyak juga yang korang kena copy. Ini tak apa, ini dah campur kereta lah berbagai apa semua. Okay, macam ni, ini abaikan yang lain-lain, aku punya yang lain-lain ni. Tadi tu tak ada kena-kena. Satu lagi yang korang kena copy is update.rpf ni lah. Update.rpf daripada sini, update. Ni copy sini, masuk yang dekat ni. Dekat sini. Tapi satu lagi is make sure untuk GTA Redux ni, korang kena pakai original ni, pasal Dia memang nak file-file yang ada kat dalam yang latest version ni, 2372.2. Kalau korang ada version yang bawah ni macam 2060 ke apa, korang kena cari lah. Ada 1.7, 1.8 ni, 1.868, 1.7 ni, 1737. Korang kena cari korang punya version, apa version korang ni, 1493, 1604. So korang nak check dekat mana, korang kena pergi dekat ni, update.rpf, common data, right click version ni, open dengan edit 1.57 2372. Ni kalau dah Steam memang 2372.2 lah, ataupun Epic sama juga 2372.2. Begitu juga dengan Rockstar 2372.2. Okey, kalau korang pakai Fit Girl punya, dia 2372.0. Itu last update dia. Dia akan bagi, korang kena install dia, dia akan bagi 2189. Then dia adalah punya update dia, korang kena pandai cari. Dia akan update last pun 2372.0. Dia bukan 2372.2. Okey, itu sahaja. Alright, tadi korang dah drag itu, lepas tu dah install sheet tadi. Korang buka ni, mengcopy semua ni. Dia aku dah terdelete lah readme dia. Actually dia ada readme, so korang abaikan readme dia tu.
You just cari yang configuration setting ni. Cari di bawah POV. Bawah POV ni ada readme punya file. So korang apa ni, ni tak pun korang pergi kat type ni. Klik je. Pergi kat type ni. Tapi ni dia ada arrow bawah ni. Ni ya configuration setting dia. So control A, copy dan paste kat sini. Alright. Bila dah sudah, korang boleh reel ni and boleh masuk in game lah. So inilah dia ni, nampak in dark dish deep color realistic. Ini dia punya ni, ni DSGI dia. DLS bukan eh. DLS korang kena download yang dari apa LSPDF army ni. Okey, ada lagi. Apa lagi tadi? Vivid, the loot. Ni redux ultra, redux original, redux light. POV. Okey. Okey, dah install lah semua ni. Dah install shade, dah install dia punya dah install redux dan dia punya shade. Then korang boleh dah masuk in game. Kuat lama jugalah. Kalau korang memang tak masukkan demi ni, aku rasa setengah jam ada kot. Setengah jam ada kot rasanya. Setengah jam, lebih setengah jam, lebih kurang macam tu lah. 20 ni. Tapi kalau korang dah masukkan ni, ni file-file ni, ada sekejap ke. Aku rasa dalam 10 minit 15 minit tu dah settle lah. Tapi kalau korang tak masukkan, memang setengah jam 40 minit 45 minit macam tu lah. Lama lah. Okey, tanpa membuang masa kita masuk in game. Okey guys, kita dah masuk in game. Ini adalah apa nama ni? GTA Redux and campur reshade sekali lah pasal dia bagi reshade dia sekali. Okey, yang ini yang sekarang ni is colorful realistic ni. Ni dark and realistic. Yang ni pula deep and rich. Ni ada, ada version 2. Ni ada version 3. POV. POV ni benda pun aku tak tahu. Sini sikit lah. Alright, POV. Ini redux light. Ini redux original. Saya nampak dia macam bergerak kat belakang. Ini Redux Ultra, Ultra 2, Ultra 3. Tapi cantik macam Ultra 2. Ni Loot, ni Vivid, ni Hush Blue. Korang boleh pilih lah mana-mana yang korang rasa cantik lah dekat reshade dia ni. Tak payah pun korang boleh ni je. Belas kat sini je. Bukan. Reshade dia naik kan. Oh, tahu korang senang korang tekan ni. Bah. Kalau korang yalah pada bukan reshade ni, malah pakai reshade. Okey, boleh tak ada masalah. Kan ada lah sekejap ada ke tu preset je. Dia dah masuk ni, dia terus dah tak ada dah tak sini je dah. Hit preset. Okey. Ini biasa ni, ini tanpa tanpa reshade. Okey. Kalau kosong ni, macam ni lah. Contohnya ni asal dia tanpa reshade. Reshade apa ni, reshade punya ni lah yang dia bagi tu. Kalau tak macam ni lah bentuk dia. Kalau full realistic, dark, deep, ada version 1, version 2, version 3, POV, redux light, redux original, ultra. Ni lah. Tapi yang apa ni sedapnya pula apa ke nama
Yang Redux yang baru ni dia kuat ringan jugalah, tak adalah berat mana. Dia tak tak berat, seriously tak berat. Memang ringan lah. Aku rasa kena minta ya. Cantik pun cantik. Eh, afsal ada bulan. Oh, aku berapa ni? Aku dua hut. Dah ada bulan mana. Aduh. Ay. Mantap, mantap, mantap bunyi je. Okay. Sekarang kita try tengok malam pula. Malam. Alam nak sedap pukul 12. Oh, sorry, 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 sorry. Oh, dia ada corona. Bulan cantik lah. Okey lah, quite good jugalah. Tengok, orang boleh tengok bulan dia memang cun gila. Langit okey. Okey, kalau contohnya kalau aku padam ni, contohnya pun okey, cantik je. Tak ada apa-apa masalah pun lah. Cun lah, memang cun. Dia punya grafik dia pun nak cun lah. Korang tak payah pakai, aku rasa tak payah pakai reshit pun tak apa. Kan? Kita tengok siang ambil aku 12. Ha, ini pun dah cantik lah. Okay lah. Tapi reshit ni, reshit lah. GTA Redux ni dia tak datangkan sekali dengan ENV tu. ENV korang boleh install sendiri je lah. Ni cuma dia datangkan sekali dengan reshit dia. So far memang tak ada pun masalah. FPS aku pun maintain. Kalau macam yang lama punya, masa yang last punya yang 1.10 untuk 2189, itu drop jugalah dia punya apa ni, FPS dia. Tapi yang ni tak ada. Yang ni okey, memang cun. Bawa pun sedap lah. Tak ada. Sedangkan banyak juga yang dia tukar sebenarnya. Dari segi tekstur jalan, tekstur jalan dia so far cantik. Okey lah, kalau vanilla aku punya FPS dalam 45-55. Boleh masuk Redux ni jadi 30 turun sikit lah, 33-34. Ini kalau tengah rakam lagi ada turun lagi 29-28. 29-28, kadang 20-25. Itu yang panat tu kadang tu, aku tak tahu kenapa. Sejak yang tengok dia turun tiba-tiba tu kan masalah bila jadi-jadi. Aku rasa itu memang masalah pada apa ni, recording tiba-tiba drop. Bila berhenti ambil kau 40. Tapi kalau aku main biasa pun dia tak drop. Nah, tapi bila rakam dia drop, aku tak tahu kenapa. Kau memang cantik, cun. Dia boleh tengok tekstur pokok dia. Okey lah, nampak okey sikit lah. Kita tengok.
meja dia. Ni aku 12. Oh, dia punya ni pun terus bertukar tu. Okey. Ni aku tak payah pakai ni lah. Okay, cuma aku pump pump ENB je. Mentang ringan. Ataupun kejap. Haa, ada satu lagi. Garang tu. Sekejap je, aku parking dulu. Parking dulu. Ni setting display. Sebab ini ni kurangkan sikit. Tengok macam ni. Oh, gelap sangat pula. Weather extra sunny. Time. Pukul 12 juga altitude ni. Tepat. Oh, dia jadi gelap lah. Okay. Oh, latest punya ni dia gelapkan sikit lah demi ni. Dia gelapkan sikit. Adanya, sekejap eh, macam mana eh. Ok, kita tengok weather dia. Ni clear. Oh, clear ni terang. Neutral. Neutral tadi lebih kurang ni. Ni apa ni? Wow. Foggy. Overcast. Overcast memanglah dah nampak hujan sikit. Clouds. Oh, clouds terang. Sama macam apa? Clear tadi. Okay, clearing. Okay. Rain. Alright. Oh, satu lagi is dia tak ada reflection. Ha, reflection memang ada ENB je lah. Tak ada. Dia kan ada reflection sekali. Tengok reflection tak ada. Ha. Ini memang ada ENB lah. Oh, reflection pokok pun tak ada. Ini boleh combine dengan visual IV. Mana kilat eh? Oh, tadi ada kilat. Kau ke tadi? Dan oh, dia punya peranan juga eh. Malam-malam ke apa. Malam. Oh, lampu ke. Tengok eh, bila siang dia tak nampak. Ha. Macam tu. Okay. Alright guys, okay, ini saja tutorial untuk GTA Redux. Kita pun dah tengok weather dia. Kita dah tengok macam mana dia punya apa-apa ni. Dia punya dia punya reshade yang dia bagi sekali. Okay. Dan dia jadi, alamak, aku dah terni eh. Tak apa. Dia akan patah balik kan. Alamak. Tak. Jadi ni eh. Okay, tak patah lah. Boleh copy balik je nanti. Apa-apa tadi tak original. Aduh. Ni jenis-jenis ni punya ni lah. Gala ni ada apa? Gala tu pasal film siapa ni ha? Nampak tu. Film siapa bila hilang kan dia tak ni?
siapa apa filem siapa ni tak tak menarik sangat ah. Dia punya tu first dia jadikan tak mungkin nak cakap macam mana tak tahu sangat. Tak reti nak explain dari segi apa ni seni-seni ni art-art ni. Okay guys, kita jumpa lagi di video tutorial yang akan datang. So far aku tengok Redux ni memang cun. Aku rasa aku akan stay dengan Redux lah lepas ni. Cuma Redux yang kosong dan ENV sahaja. Aku tak nak reshade dia. Reshade dia tak berapa cantik. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana subscribe. Kita jumpa lagi di video tutorial yang akan datang. Assalamualaikum.